Ya pemirsa, kebakaran kembali terjadi di Jalan Profesor Muhammad Yamin RT 19 Payolebar Kota Jambi. 5 ruko terbakar dalam kejadian itu. Api diduga muncul akibat arus pendek listrik di salah satu ruko. Kebakaran kembali terjadi di Jalan Profesor Muhammad Yamin RT 19 Payolebar Kota Jambi. 5 ruko terbakar dalam kejadian itu. Api diduga muncul akibat arus pendek listrik di salah satu ruko. Api pertama kali muncul diketahui pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Selasa 22 Agustus 2023. Menurut beberapa saksi dalam peristiwa tersebut, api pertama kali terlihat di ruko penjahit baju, lalu merambat ke ruko travel dan konter pulsa. Sementara itu, yang terbakar berada di bagian atas ruko. Sekretaris Damkar Kota Jambi Doni Sumatriadi menyebut 5 ruko yang terbakar itu terdiri dari 4 ruko berlantai 2 dan 1 ruko lantai 1 dalam keadaan kosong. Sementara bagian yang terbakar hanya di lantai 2. Jadi kebakaran di pukul 14.09 tadi siang di RT 19 Kelurahan Payolebar, Kecamatan Cilubung, Kota Jambi, yang terbakar sebanyak 5 unit ruko, 1 ruko, 1 lantai, dan ada 4 ruko, 2 lantai. Ya. Dugaan sementara kebakaran yang terjadi siang hari ini, itu dugaannya arus pendek. Ini tim juga sedang bekerja dengan rekan-rekan yang lain untuk mengecek penyebab kebakaran yang terjadi pada siang hari ini. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena arus pendek. Tim juga sedang bekerja dengan tim lainnya guna mencari tahu penyebab pasti kebakaran. Sementara ini tak ada korban jiwa atas kebakaran tersebut. Untuk kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Setelah satu jam berjibaku dengan api, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.